Tu orang tak habis, orang tolak. Orang tolak? Ha. Itu kena ambil atas sekali lah. Dekat sini gradient 26%. Assalamualaikum, salam satu pasikan dan selamat pagi. Hari ni hari Sabtu. Ui, kereta ni dah 2 minggu kat situ. Sekarang ni dah pukul 7.05 pagi. Janji pukul 7. Paling lewat 7.15. Tapi aku sampai awal sikit lah. 7.05. Sekarang ni aku dekat pusat sukan air Perisai 6. Aku hari ni dengan, macam biasa lah, dengan drive aku. Diorang tunggu dekat Perisai 6 ni. Sekarang ni pukul 7.11 pagi. Mungkin route kali ni banyak bukit. Aku akan masuk Kampung Lima Manis. Hari ni aku akan bawa dia orang semua ni Kampung Lima Manis, roller coaster dalam Sungai Merap tu kan. Ini kita aku panggil ni daripada Arab Saudi. Sekarang ni pukul berapa? 7.30 tepat. Aku keadaan sensor pun tak bakal. Tertinggal dekat red lane orang aku. Aku pasang kat trainer, tertinggal. Kalau korang pasang sekarang ni, jerebu pula. Apa kabus? Sejuk lah. Dia macam baru lepas hujan. Tapi pagi tadi tak ada hujan lah. Okey je, cuaca cantik. Tapi berkabus lah. Hari ni aku tak tahu berapa orang. Aku rasa mungkin 9 orang. Sekarang ni dekat desa pinggiran Putra. Dia orang semua kat belakang, syok lah kat belakang. Aku ingat aku nak naik Kampung Lima Manis dulu. Tapi macam awal sangat. Aku ingat nak buat satu loop dalam Putrajaya dulu. Lepas second loop baru masuk Kampung Lima Manis. Kalau aku duduk depan, aku tak boleh nak buat video. Pasal tak nampak dia orang. Nanti video bosan lah. Sekarang ni dekat Bukit Bangang. Aduh, pagi-pagi memang lemah lah dekat Bukit Bangang. Kaki ni lemau. Lepas aku ni pakai folding bike lah. Nak cakap pun tak boleh lah. Oh, ada polis trafik. Ini flyover. Dekat depan turun flyover ni nanti ada bukit panjang sikit lah. Tuan depan tu. Sampailah dekat roundabout telur tu. Dekat depan ni, roundabout terbesar ni kan. Ni orang panggil roundabout telur. So, bentuk dia bujur macam telur. Bukit daripada sini sampai ke bulatan telur tu lah. Buat jalan ni ke? Ke sini lah. Jalan depan TOJ tutup. Sekarang ni aku tak tahu berapa kilometer dah kayuh. Pasal aku punya meter, dia macam hang lah. Daripada tadi, 13.3 km je. Tak boleh lah. Nak mala ke sana, tak boleh. Tak boleh ke? Lebih. Hari ini semua 9 orang termasuk aku. Kanan, kanan. B13, Lima Manis. Ini area Kajang ni. Aduh. Mental tengok meter aku ni. Baru 16.5 km. Baru jalan. Masuk Kampung Lima Manis kan. Baru dia start jalan.
Sekali tak boleh laju lah. Naik bukit mana boleh laju. Ini area Kajang. Go. Kalau turun dekat sini kena hati-hati. Sebab dekat depan tu ada selekor tajam. Ramai jugalah yang terbabas dekat situ. Bukan basikal je, motor pun ada terbabas. Kalau yang tak biasa jalan sini. Kalau basikal lagi lah bahaya. Dekat sini kalau pakai disc brake sedap lah. Banyak main brake lah. Ha, dekat sini simpan tiga ni bahaya. Takut terlajak lah. Kiri. Kiri, kiri. Siapa nak masuk sana? Tunggu dia orang. Oi, apa? Siapa nak try boleh try. Hujung tu lah. Seorang je naik warm. Aku dah naik dua kali lah, tak apa. Dia orang semua tak nak. Tu orang tak habis, orang tolak. Orang tolak. Ha. Itu tu nak atas sekali kali ah. Ha, nak atas. Atas hujung sekali. Bayar jalan naik. Ya. Baik. Tu orang muda dekat bawah ha. Ni orang muda dekat bawah. Dekat sini gradient 26%. Dekat sini tak boleh cakap-cakap. Kayu saja eh. Ha, kayu lah. Sampai atas lagi, atas. Oh, sini batu dah cabut. Itu di situ Putra Hill View. Berjaya. Tengok, 4G bike je berjaya naik bukit gila. Kita orang semua dekat bukit gila. Orang panggil sini bukit gila dah. Tapi dekat sini Putra Hill View. Batu kat situ yang aku ambil gambar dulu pun dah tak ada, diorang buka. Bukti. Ya, ya. Dalam ni roller coaster, straight je. Siapa yang pakai chainring oval kena siap-siap tukar paling kecil punya chainring.
Masuk YouTube. Davi telah jatuh tertongkeng langgang. Aduh. Tapi saya banci. Tapi kau jangan cakap dia try patung malu ah. Kita kena buang. Sekarang ni tengah proses tenangkan diri. Ha, tapi kat depan tu ada banyak lagi tu. Sebab yang tadi dia terus pacak. Tak boleh ingat ada fee dia. Betul-betul depan aku. Aku sekarang ni on the way balik. Diorang semua dah balik lah. Sekarang dah pukul 12 tengah hari. Aku punya meter sampai aku sudah. Aku, kalau tengok meter aku baru 40 km. Aku tanya diorang semua dah 67 km. Meter aku hari ni buat hal pula. Elevation 400 je. Aku tak tahu berapa total elevation hari ni. Aku rasa mungkin lah 600 ke 700. Mungkin lah tak dapat 1000 meter elevation. Oh ya, hari ni cuaca cantik, mendung sampai pukul 9 lebih. Cuaca dia kan mendung kemudian berkabus je. Oh ya, hari ni memang best lah. Cuma pukul 11.30 tadi baru panas sekejap. Lepas tu mendung macam ni lah. Road hari ni macam-macam bukit kita orang belasah. Bukit Kampung Lima Manis, bukit-bukit dalam Putera Jaya. Bukit dalam Putera Jaya tak ada apa sangat. Kemudian bukit roller coaster dekat Sungai Merak. Oh, macam-macam bukit hari ni. Okay, insyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat tengah hari.